Kami dari keluarga Nandur Channel mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Sebelumnya kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi umat Islam yang merayakannya. Dan salam sejahtera buat teman-teman semua. Kesempatan kali ini saya sedang memasang KWH meter mini, di mana untuk memisahkan pemakaian antara lantai 1 dan lantai 2. Di mana sebelumnya sudah ada instalasi panel sub per lantai ya. Teman-teman, ini di lantai 2 yang sedang kita pasang untuk kita pisahkan pemakaian ataupun biaya listriknya. Untuk memisahkan secara pasti, makanya kita akan pasang KWH meter di sub panel lantai 2. Untuk proses pemasangan, pertama kita lepas cover daripada panel. Kita cek dulu daripada instalasi existing. Dan space daripada subpanel, karena KWH meter mini ini membutuhkan space 2 MCB. Yeah.
tarik. Panelnya terlalu rapat, rapat. Oke guys, karena kemarin untuk connection di saat kita pasang atau kita koneksi tidak terekam karena keburu baterai habis ya teman-teman, mohon maaf. Jadi saya kasih diagram connectionnya. Saya rasa dengan diagram ini teman-teman pun akan mudah dan lebih paham di mana dari PLN itu masuk ke KWA meter pusat, dari KWA meter pusat min dan plusnya itu masuk ke panel lantai 1. Min dan plusnya kita koppel atau kita paralel ke KWH meter lantai 2. Di mana nanti KWH meter lantai 2 itu akan mencatat besaran listrik yang terpakai. Misalnya di sini 100 KWH. Dari nilai yang ada di KWH lantai 2 nanti akan terakumulasi di KWH pusat. Misalnya di KWH pusat 2000 KWH. Maka untuk memisahkan biayanya cukup dengan mengurangi nilai dari 2000 dikurang 100 misalnya, berarti 1900 KWH-nya itulah yang terpakai di lantai 1. Sehingga akan sangat mudah atau sangat gampang untuk memisahkan biaya apabila misalnya antara lantai 1 dan lantai 2 beda pengguna, dimana emang untuk saat ini ya dengan satu alamat untuk memasang dua KWH itu dari perizinannya emang sudah sangat susah dan emang sudah tidak diperbolehkan kalau nggak salah. Saya rasa cukup mudah untuk dipahami dan mudah-mudahan bisa membantu solusi bagi teman-teman yang misalnya punya dua usaha ataupun dua pengguna dalam satu tempat dan satu alamat di mana tidak mendapat izin untuk pemasangan dua KWH. Karena yang saya tahu untuk satu alamat sekarang sangat-sangat susah untuk mendapatkan izin pemasangan 2 KWH meter dari PLN pusat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampernya 0, powernya 2.
12,0,1 tegangannya 237,8.